Saudara-saudaraku sekalian, apa kabar kalian semua? Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Yani Didiari Yani di Chile. Untuk videoku kali ini, saya ingin mendokumentasikan acara untuk memperingati hari kemerdekaan kita yang ke-77 yang diadakan di dua tempat, yaitu di Wisma Duta dan kantor KBRI Santiago. Untuk sekian lama karena pandemi ini pertama kalinya kami bisa berkumpul untuk merayakan hari kemerdekaan kita yang jatuh pada tanggal 17 Agustus nanti. Sebelum acara dimulai, kami pun bertegur sapa dulu dengan kawan-kawan WNI yang sudah lama kami tidak jumpa. Dan kami merasa dekat sekali seperti bertemu dengan keluarga yang kami rindukan di Indonesia. Karena acara belum dimulai, jadi saya berjalan-jalan dulu di sekitaran halaman Wisma Duta dan sambil melihat Pak Rizal dan Pak Lukas yang sedang memanggang daging untuk kami semua. Dan tidak lupa saya mencicipi sedikit.
Cara pertama adalah pelepasan diplomat yang sudah selesai bertugas di Chile dan akan kembali ke Indonesia. Dan Bapak Dubes RI untuk Santiago sedang memberi sambutan, pesan dan ucapan terima kasih untuk mereka semua yang sudah selesai bertugas selama di Santiago, Chile. Dan selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ramdan dan Pak Geoffrey beserta keluarga dan Ibu Rani dari IPTPC, dan tidak lupa juga sambutan dari dan pesan dari WNI yang diwakilkan oleh Ibu Asri untuk WNI untuk mengucapkan rasa terima kasih kami kepada mereka. Setelah acara sambutan pelepasan beberapa diplomat, lalu kami makan siang bersama dengan semua WNI dengan makanan yang sudah disediakan oleh ibu-ibu DWP. Untuk semua ibu-ibu DWP, saya mengucapkan terima kasih sekali sudah menghidangkan makanan khas Indonesia yang memang sudah kami rindukan. Dan kami sangat menikmati sekali hidangan yang khas Indonesia. Baksonya? Aku makan pempek. Oh, pempek. Itu bakso ya? Itu bakso. Sama pempek. Daging. Halo. Hai. Say hi. Kamu masih sama? Dan selanjutnya adalah acara lomba untuk anak-anak. Ada lomba makan kerupuk,
kelereng dan memasukkan pensil ke dalam botol. Sedang mempersiapkan perlombaan, ada beberapa orang yang menari pocok-pocok. Saya merasa senang dan bahagia sekali, dan saya pun ikut join dengan mereka untuk menari pocok-pocok. Dan ternyata susah, terlihat gampang tapi ternyata susah.
Sekarang lomba makan kerupuknya sudah dimulai. Untuk putaran pertama dimulai untuk anak-anak perempuan dulu. Mereka sangat antusias sekali. Oh,
Dan sekarang giliran untuk anak laki-laki. Mereka pun sangat antusias sekali. Kedua adalah lomba membawa kelereng dengan sendok, dan dimulai dengan anak-anak perempuan dulu.
Dan setelah semua lomba selesai, panitia memberikan kaos yang sudah anak-anak warnai. Oh iya, sebenarnya ada lomba melukis di atas kaos yang sekarang panitia sedang membagikan. Tapi saya lupa untuk mendokumentasikannya karena terlalu asik ngobrol bersama teman-teman sesama WNI. Dan lombanya itu diadakan minggu lalu di kantor KBRI Santiago. Dan sekarang Bapak dan Ibu Dubes sedang membagikan bingkisan untuk semua anak-anak yang hadir, dan mereka merasa sangat gembira sekali mendapat bingkisan dari Bapak dan Ibu Dubes. Thank you.
sekarang adalah acara yang diadakan di kantor KBRI Santiago. Tidak banyak video yang saya dokumentasikan karena saya datangnya telat. Seharusnya ada acara jalan sehat waktu itu karena hari Minggu dan ada Car Free Day. This is Indonesian embassy. Oh, so cool. You come, this is Indonesian. That's why I told you we're going to Indonesia. Hey, what are you doing? Jadi kita di luar aja. Sebenarnya ada lomba tenis meja juga untuk orang-orang dewasa. Tapi karena saya tidak bisa bermain tenis meja, maka saya hanya bisa menjadi penontonnya aja sekaligus supporter. Dan itu tadi semua video yang bisa saya dokumentasikan dalam menyambut Hari Raya Kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Semoga Indonesia makin maju. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah klik video saya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.